Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Indonesia. Salah satu pemain dari sinetron dan film Preman Pensiun, Ica Naga, usia 59 tahun yang memerankan karakter Kang Pipit atau Firman Sahpitra, meninggal dunia karena sakit jantung. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wilman Natakusuma, salah satu kru dari MNC Big Tour. Kang Pipit sudah mengidap sakit jantung sejak proses syuting Preman Pensiun season 4 berlangsung. Sakit jantung itu sudah berangsur-angsur dari Preman Pensiun 4. Dia sempat diterawat di RS Intan Husada, Garut. Dia sempat koma nggak sampai 1 minggu, lanjut Wilman. Kang Pipit mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung setelah berjuang melawan penyakitnya. Kini, jenazah Kang Pipit akan dibawa ke Ranca Ekek untuk dimakamkan di sana.